السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر الصيام على جميع الصهور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله Wa ashabihi ala mamarril ayami war duhur. muslimin pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunianya yang sangat banyak kepada kita. Sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun ini yang penuh berkah. Salawat teriring salam, semoga selalu tercurah kepada baginda kita, seorang pembawa rahmat kepada sekalian alam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maashirul Muslimin, rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan penuh berkah dan penuh rahmat bagi umat Islam. Oleh karena itu, kali ini kita akan membawakan tema dalam keberkahan Ramadan. Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrun kataballahu lakum siyamahu" wa tuftahu lahu abwabul jannah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang di mana diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, Ramadan juga memberi berkah kepada umat Islam bahwa pada bulan itu ditutup segala pintu neraka dan dibuka semua pintu surga. Oleh karena itu pemirsa, rahimakumullah, bahwa Ramadan itu harus disyukuri oleh kita semua karena membawa berkah bagi kita semua. Kewajiban puasa Ramadan itu tidaklah sesuatu yang membuat kita beban, sesuatu yang memberatkan kepada kita. Bahkan itulah berkah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu membuat kita menjadi sehat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang lain, "Sumu Tasehu, puasalah kalian, insyaallah kalian menjadi sehat. Sehat dalam berpuasa tidak hanya sehat secara zahir, tapi juga sehat secara batin. Kenapa? Karena dengan puasa Ramadan, dengan datangnya Ramadan." Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan keampunan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa man sama imanan lahu ma bukankah rasul bersabda begitu bahwa siapa yang berpuasa ramadhan dengan mengharap keridaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita syukuri Ramadan. Di samping bahwa ada puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian betul apa yang disabdakan Rasul selanjutnya bahwa pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang berbuat kejahatan umpamanya akan Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa Ramadan, sehingga betul apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita tidak hanya begitu. Kelebihan orang yang berpuasa Ramadan pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulutnya berbau harum pada pada hari kiamat nanti. Walaupun barangkali pada hari-hari kita berpuasa itu mulut kita seakan seperti apa begitu tidak terlalu enak di mulut karena seharian penuh kita tidak menge, mengenyam makanan apa-apa. Tapi Allah memberikan ganjaran luar biasa. Mulut orang yang berpuasa itu bagaikan wangi kasturi, minyak wangi kasturi harumnya sehingga oleh karena itu kita harus mensyukuri kedatangan Ramadan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, seandainya umatku tahu kata Rasul, lau karena umati yang fi Ramadan mengetahui apa isi Ramadan sesungguhnya, Lata sanata kullaha Ramadan. Mereka mencita-citakan setahunan adalah puasa Ramadan. Ramadan membawa berkah bagi seluruh umat manusia yang berpuasa, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membukakan puasa, mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Orang yang tarawih mendapatkan pahala yang luar biasa juga, dan bagi jamaah, bagi umat Islam yang lain pun mendapatkan berkah. Pedagang, umpamanya memikirkan untuk berjualan dagangannya mendapat berkah dan para pedagang kue pada pembukaan Ramadan membukakan orang puasa Ramadan pun mendapat berkah keuntungan yang luar biasa oleh karena itu ma'asyiral muslimin mari kita bersyukur atas datangnya Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala berpuasa dengan sebaik-baiknya menjalankan qiyamulail salat tarawih mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian kita dapat melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam amin allahumma amin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila akumit tariq sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh